Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan kita. Jadi, pastikan untuk tetap bersama kita sampai akhir video. 1. Membaca rutin. Tidak dapat disangkal bahwa membaca adalah pintu gerbang menuju pengetahuan yang luas. Membuat kebiasaan membaca bukan hanya meningkatkan kosakata kita, tetapi juga merangsang pikiran dan membuka cakrawala baru. 2. Memecahkan masalah. Sebagai manusia, kita dihadapkan pada berbagai masalah setiap hari. Mencoba untuk memecahkan masalah ini secara kreatif tidak hanya melatih otak kita, tetapi juga mengajarkan kita cara menghadapi tantangan dengan kepala dingin. 3. Belajar dari pengalaman. Mengalami kegagalan atau kesuksesan adalah guru terbaik kita. Ambil waktu untuk merefleksikan pengalaman kita, identifikasi pembelajaran, dan terapkan pengetahuan baru ke dalam hidup kita. 4. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental kita berdampak langsung pada kinerja otak. Melibatkan diri dalam olahraga, tidur yang cukup, dan menjaga keseimbangan emosional akan memberikan fondasi kuat untuk kecerdasan kita. 5. Belajar terus-menerus. Dunia terus berkembang, dan kita perlu mengikuti perkembangan tersebut. Buat kebiasaan untuk terus belajar, baik melalui kursus online, seminar, atau membaca artikel terkini. Ini akan menjaga otak kita tetap segar dan relevan. 6. Berlatih. Kreativitas. Memberi ruang untuk ekspresi kreatif dapat memacu kemampuan berpikir divergen yang berkontribusi pada peningkatan kecerdasan. Cobalah melibatkan diri dalam seni, menulis, atau hobi kreatif lainnya untuk mengembangkan imajinasi dan pemecahan masalah. 7. Berinteraksi dengan orang baru. Memperluas lingkaran sosial dapat memberikan perspektif baru dan memicu diskusi yang mendalam. Berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dapat membuka pikiran dan memperkaya wawasan kita. 8. Menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan antara pekerjaan, waktu pribadi, dan istirahat sangat penting. Memberi diri kita waktu untuk bersantai membantu merestorasi energi dan memastikan otak berfungsi pada tingkat optimal. 9. Mempraktikkan. Keterampilan berpikir kritis. Melatih keterampilan berpikir kritis melibatkan evaluasi objektif informasi, pengambilan keputusan, dan analisis mendalam. Latihan ini dapat dilakukan melalui perdebatan, membaca literatur kritis, atau memecahkan masalah kompleks. 10. Menjaga rasa. Ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah pendorong utama untuk belajar. Pertahankan keingintahuanmu dengan selalu bertanya, mengeksplorasi topik baru, dan terbuka terhadap pengetahuan yang beragam. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya dapat meningkatkan kecerdasan kita, tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Jangan ragu untuk berbagi tips dan pengalaman Anda dalam mengembangkan kecerdasan di bagian komentar.